Hello TM, come on lah, 2021 kot. Aku dah stop jadi kontraktor tahun 2006. Kemudian di rumah aku dah masuk ceramik. Lepas tu, aku malas lah nak bayar. Teruk masa tu, 8 meg, 120 lebih. Lepas tu aku tunggu kontrak dia habis. Lepas tu terminate lah. Ini baru masuk pula Unify. Aduh. Masih benda yang sama. Modem problem. Line okey, tak ada masalah. Fiber semua cantik. Dia punya modem problem. So, apa video yang aku dah share sebelum ni, iaitu apabila dia masa lama sikit, sekejap lagi dia punya wifi off. Lepas tu line tu down lah. Dia hang. 3 kali lah, telefon 100. 3 kali lah. Tidak. Semua pegawai perkhidmatan pelanggan kami masih sibuk. Kami akan melayani anda secepat mungkin. Alah, yang lebih cepat hari ini. Lepas tu biasa lah, reset port apa semuanya. Aku tak mengharapkan lah orang main tukar modem, tak harap lah. Sebab modem tu modem yang sama, modem tu ada masalah. Jadi alhamdulillah, aku dah beli satu router pada tahun 2018 tak silap router tu. Synology ni. So, apabila aku tukar yang tu, 8 hari aku pakai. So, aku dapat full router lah. 30 megabit download, 10 megabit upload. Itu the maximum dia dapat. Alhamdulillah tak ada hanging, tak ada apa semua. Router ni mahal. Router ni aku beli masa tu 1000 lebih. Itu khas untuk R&D. Dan akhirnya aku dapat pakai lah pada hari ni Unify di rumah ni. Okay, problem solve. Simple je masalah dia. Kalau anda mengenai masalah hanging, wifi tak cukup, device nak connect tu slow dan sebagainya, belilah router. Hai sikit apa kalau beli yang 500 ke atas. Ini recommended. Yang processor dia 2GHz, yang tinggi sikit lah. Okay, yang RAM dia tinggi sikit, 256MB ke. Beli yang tinggi sikit lah. Pasal beli yang rendah ni. Belum, plan nasihat aku. Okay TM, tolonglah, please lah. R&D lah, cari lah. Biar sikit lah modem. Kalau boleh beli dari Taiwan lah, pasal beli dari China. Itu lah cara dia. Settle masalah. Tak anda punya help center tu. Memang queue lah. Mari telefon, queue gila-gila lah. Tahu lah, macam ni lah. Okay, bye.